Sakit hati sih. Dari mana nih guys? Dari bawah, dari atas. Atas, bawah. Bawah, atas. Dari mana? Bawah, bawah. Dari bawah kali dia. Ya ampun, langsung ada dong. Ya ampun. Kan otak kapan ke Bandung sama Celi anjir. Goncok kali ini mah ya. Dan kayak gitu guys, kalian tuh maksa pertemanan nanti minggu ya. Tebar-tebar pesona. Semuanya jauh muda. Kan otak nih apa ya guys? Oh gitu kan otak, aku gak akan ini deh, gak akan temenin pindahan. Lu pindah? Iya, bulan depan. Bulan minggu ini. Minggu guys, gede amat volumenya. Apa iya? Ini. Cantik banget guys, ini cantik. Semua cewek itu cantik, cuma dia lebih cantik. Iya. Bang. Halo, Bang. Ah, Nino, Nino. Gila udah ketemu aja enggak ngomong apa-apa. Hey. Cantik banget guys, ini cantik. Semua cewek itu cantik, cuma dia lebih cantik. Ente no, ente. Lagi ya, sukanya yang sut-sat no. Ah, Ella. Kenapa ya, cowok tuh Nino tuh kenapa ya kurang sat-sat anjir. Kurang mental, iya, mulet doang anjir mentalnya. Anjing, so uprit, astagfirullahaladzim. Yes, yes. Oh ini nya tuh ini ya. Woi. Sumpah kasihan banget sih guys di sini. Panas banget. Semoga cepat sembuh ya. Aku nggak berharap dia kayak main kek, mau enggak kek, yang penting sembuh. Gak peduli aku. Mau main noob. Mau gimana pun, yang penting cepet sembuh. Dia tuh selalu memikirkan gameplaynya dia terus. Makanya dia terlalu banyak pikiran, jadi mainnya gak lepas anjir. Hah? Modus apa anjir? Sabuk sama sendal? Iya co, aku buru-buru pakai sendal capit anjay. Anjay, brother. Brother, ada lagi nih yang komen. Apaan tuh? Apaan tuh? Berat sih, guys. Bawa ke psikolog. Seharusnya tuh AL tuh kenapa ya? Dia gak punya psikolog ya, alter ego. Kalau Onyx sih ada psikolog. Seharusnya tuh setiap isu tuh ada psikolognya guys. Aku juga kalau capek tuh aku langsung ke psikolog gitu. Biasanya harusnya ada psikolognya ya guys. Udil itu jahat. Kamu mulai Celi dulu gak? Beda. Woi. Woi, kemarin kan ayo berbalik dari sini langsung aja. Ih, parah. I was like, Udil. Anjing keceplosan. Anjing keceplosan. Bilangin lo orangnya lagi sakit lagi. Boleh. Healing dia lagi. I didn't know that karena di Aussie kan kita tapi beda ya, sumpah. Hug atau full hug. Anjing janganlah guys, aku enggak ngomong gitu loh. itu bukan aku yang ngomong. Siapa kodam? Iya, kodam aku yang ngomong, guys.
misterius nggak sih? Misterius kan nggak dengar kan? I wouldn't be surprised kalau tiba-tiba dia anaknya udah 3. Penting itu psikolog sangat berpengaruh. Mungkin habis dari sana pikirannya bagus. Makanya aku udah bilang kan, bawa ke psikolog. Aku udah bilang itu pas tahun 2020 itu pas kita keluar dari RPLI. Terus dia izin, itu kan udah mau persiapan MS tuh kan. Terus dia izin, kok gue minta izin dong kayak dari tanggal segini sampai tanggal segini gue mau ke Bandung dulu ada urusan penting segala macam, nggak dikasih tahu urusannya. Terus pas udah hari itu tiba-tiba fotonya sebar di IG kayak anjir nikah ini dia orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu masalahnya. Iya, itu kalau misalnya nggak ada yang share di IG pun nggak ada yang tahu tuh dia nikah. Siapa yang share di IG? Harusnya orang-orang yang di sana yang mau foto gitu. Terus dan juga udah kan yang dari e-sport scene. Iya, cuman keluarga doang. Iya dong. Halo guys. Woi, itu dia. Dia. Nickname lu bisa kurangin sedikit. Kok ngamuk sih ya, Udil? Keren banget sih, Udil. Gila. Ini ada ceritanya sih, Mas. Kalo sumpah. Ingin tahu. Gua ganti nih apa tuh juga. Ini loh, ini loh. Facecam gua mau kolai. Gua tuh bukan karena kesombongan gua atau gimana-gimana, melainkan lu tahu kan jungler yang skillnya terbanyak itu. Iya, dia tuh kelakuannya tuh macam bocah kontol, cok. Dia ngeganti foto profil gua, ngeganti nickname gua, mana ada foto profil gua tuh gak diganti 3 tahun. Dia ganti dengan mudah, anjing. Oh, lu jadi kesel nih sama dia, kesel nih dia. Iya, baru gua tahu tadi, cok. Gila, cuma nih. Enggak. Ya ampun. Oh, jadi sedih ya guys ya, lihat kelakuannya itu kayak jahil gitu. Sekarang lagi di rumah sakit, dia lagi sakit kan. Pak, pilih cewek pendek apa cewek tinggi? Buset. Polisi ini anjir, pemuda Pancasila. Ya elah Neng, dimana-mana gua laki-laki pasti milihnya cewek yang tinggi. Karena apa? Kalau cewek yang tinggi didandanin pakai celana lepis pantes, pakai rok pantes, pakai kain pantes. Pantes ya kan, tapi kalau cewek pendek ya Allah Neng, pakai apa aja kagak ada pantesnya ya kan, kayak kurungan ayam. Ketika dia tua, kalau yang tinggi mah bongkok juga masih kelihatan bentuknya. Tapi kalau yang pendek, begitu dia tua bongkok lah, abis-abisan kayak tuyul.